Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin di channel pelbagai info video menarik. Kali ini saya akan membawa satu info mengenai bagaimana cara-cara memotong bunga dengan betul. Bersama saya seorang pakar bunga iaitu Encik Ijan. Okey, sekarang kita bersama dengan Encik Ijan. Jom kita bersama dengan Encik Ijan mengenai cara-cara memotong bunga. Kita tanya dia. Encik Ijan, ya? Bagaimana cara-cara memotong bunga dengan betul? Oh, cara-cara. Macam mana tu potong dia? Cara-cara. Macam mana? Potong sedikit-sedikit. Pastikan dia betul rata. Begitu. Ya. Jadi untuk buat supaya dia cantik dan rapi seperti sekarang ni, tadi dia nampak dia begitu panjang, setelah dipotong dia menjadi cantik. Jadi Encik Ijan, ya, selain daripada memotong dengan betul untuk menjaga pokok ini supaya sihat walafiat, bagaimana? Itu lagi satu, Mas. Itu cara dia, kita akan pastikan dia sentiasa ada baja, kita gambur-gambur tanah dia, simpan tuh baja di tepi-tepi di pohon pokok. Simpan baja. Jadi baja dia tu baja macam mana tu? Baja tai ayam ke, tai kambing, tai unta, tai kerbau atau macam apa jenis tai yang kita gunakan? Saya membaja dia, saya guna tai hidung. Oh, tai hidung. Tai hidung. Kalau bukan tai hidung pun, tai kucing. Tai kucing. Tai kambing tak pakai? Kambing tak pakai. Pasar kalau tiara kucing, dia kasih makan kucing, dia ada tai, jadi menjimatkan kos. Oh, begitu. Dia akan subur dan cantik. Begitu rupanya. Ya, sekarang kita sudah bersama dengan pakar yang mengenai bunga. Dia cakap dia menggunakan baja tai kucing ataupun tai hidung. Lepas ini, saudara-saudari, tai hidung lepas korek jangan dipalit dinding, tapi dikumpul untuk menjadikan baja organik. Okey, sekian, terima kasih. Wassalam. Kita berjumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Bye-bye.